Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memilih kita pada malam ini untuk sama-sama kita datang mengimarahkan rumah Allah, sama-sama kita duduk niat iktikaf di dalam rumah Allah, kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah. Allah kurniakan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan tajuk untuk malam ini kita sambung tajuk berkaitan dengan isti'azah dan juga doa. Isti'azah dan juga doa. Isti'azah itu apa? Memohon perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Yang kita selalu baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'azah. Ada juga bacaan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu juga dikira isti'azah. Jadi tuan-tuan, kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dalam tajuk ini ada beberapa hadis yang Nabi ajarkan kepada kita berkaitan dengan isti'azah. Nabi selalu minta perlindungan daripada beberapa perkara. Antaranya yang saya pernah baca pada pertemuan lalu, satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mohon perlindungan dengan Allah daripada beratnya ujian, jahdil bala wa darakis syaqa, terjatuh ke dalam kesengsaraan, wa su'il qada, qada yang tidak baik, wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh di atas musibah yang menimpa kita semua. Jadi Nabi baca doa ni, doa tolak bala. Tadi ada imam baca
doa doa yang kita baca hadis ni, a'udzubillahi min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa itu terdapat di dalam hadis, dan hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga ada satu doa yang Nabi ajarkan, iaitu Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada sifat lemah. A'udzu bi Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min dala'id daini wa ghalabatir rijal. Antara perlindungan yang Nabi minta adalah sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, sifat kedekut, berlindung dengan Allah daripada seksa kubur, daripada cabaran ataupun ujian fitnah hidup dan mati, serta dikelilingi hutang. Nabi juga minta perlindungan daripada dikelilingi hutang. Jadi tuan-tuan, doa ini adalah doa yang sangat baik untuk kita amalkan, dan kita dah selalu baca dah doa ni. Kerana apa? Doa ni juga antara kelebihan dia adalah untuk mereka yang banyak hutang yang disebutkan, yang dikelilingi hutang. Maka yang rasa dirinya tu hutangnya masih lagi banyak, doa ini boleh jadi antara doa yang dia patut amalkan. Dia minta perlindungan kepada Allah daripada hutang-hutang yang tidak mampu dia nak bayar. Tuan-tuan, kita sedia maklum, bila kita tak bayar hutang, roh kita akan tergantung, amalan kita akan tergantung. Sebab apa? Sebab hutang. Nabi juga dalam beberapa hadis ada menceritakan yang mana Nabi tak nak solatkan orang yang tidak membayar hutang. Nabi tak nak solatkan orang yang masih ada hutang. Datang seorang jenazah, Nabi tanya dulu, dia ni ada hutang ke tidak? Maka sahabat kata, oh dia ni tak ada hutang. Baru Nabi solatkan. Datang jenazah yang kedua, yang ini ada hutang ke tidak? Dia kata, yang ni ada hutang tapi dah habis dah bayar. Nabi solatkan dia. Datang jenazah yang ketiga, Nabi tanya, yang ini ada hutang ataupun tidak? Yang ini masih ada hutang ya Rasulullah, tapi tak ada siapa nak bayarkan. Dia tak habis bayar lagi. PTPTN tak habis bayar. Hutang rumah dia tak habis lagi. Banyak lagi hutang dia ni. Tuan-tuan, maka waktu itu ada seorang sahabat, dia bangun, ya Rasulullah, saya tolong bayarkan hutang dia. Tak apalah Rasulullah, saya tolong hutang, bayarkan hutang dia, langsaikan. Bila dah bayarkan hutang dia, barulah Nabi solatkan jenazah tersebut. Tuan-tuan, Nabi tak nak solatkan jenazah orang yang berhutang. Sebab tu bila kita ada kematian, seorang jenazah yang meninggal tu, kita akan tanya, bagaimana keadaan jenazah ini? Dia ada hutang ataupun tidak? Kalau ada hutang, boleh minta pada waris dia. Tuan-tuan, cuma yang kita buat ni terbalik. Nabi tanya sebelum solat. Nabi tanya dulu, dia ada hutang tidak? Tak ada, baru Nabi solat. Cuma kita buat bila dah habis solat, baru kita tanya. Kalau ada siapa yang berhutang dengan si mati ni, ada berhutang dengan sesiapa, boleh datang tuntut dengan waris. Tapi dah solat dulu. Tak apalah, sebab kita bukan Nabi. Janganlah berlagak sangat imam tak nak solatkan. Kenapa? Dia ada hutang rumah. Imam ni pun, tuan-tuan, kita buat, kita bagi peringatan
kepada si mati, yang mana ada hutang dengan si mati ataupun yang berhutang boleh bayar ataupun boleh tuntut pada warisnya. Sebab apa? Sebab hutang itu akan menyebabkan rohnya tergantung. Rohnya tergantung. Habis tu ustaz, kalau hutang dia banyak lagi, rumah dia tak habis lagi, dia punya kereta pun tak habis bayar lagi, yang itu nanti kita akan masuk satu tajuk berkaitan dengan hutang, macam mana cara kita nak selesaikan dia. Ada cara dia kita boleh selesaikan hutang-hutang yang si mati ni. Nak tak nak waris kena selesaikan. Nak tak nak waris kena selesaikan. Jadi antara doa yang Nabi ajarkan untuk kita mudah untuk bayar hutang adalah doa yang saya bacakan tadi, min dola'idaini, daripada dikelilingi hutang. Nabi minta perlindungan daripada dikelilingi hutang. Dan juga beberapa lagi keadaan yang mana kita digalakkan untuk membaca isti'azah. Ada beberapa situasi yang kita digalakkan untuk baca isti'azah. Antaranya yang pertama, dalam satu hadis Nabi sebut ada kalimah yang kalau diucapkan nescaya akan hilang kemarahan seseorang, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi kalau kita sedang marah, Nabi suruh kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu bacaan yang sepatutnya. Kalau rasa nak marah anak, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa nak marah orang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Sebab kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Syaitan suka orang yang marah-marah ni. Jadi kita minta perlindungan waktu nak marah tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ha, yang itu yang kita antara perkara yang kita boleh buat. Itu yang pertama, baca isti'azah ketika nak marah. Yang kedua, bila kita patut baca isti'azah? Ketika mana hendak masuk dalam tandas. Nak masuk tandas. Kata Nabi SAW, inna hazhil khushusha muhtadaratun, fa'idha ata ahadukumul khala' falyakul a'udhu billahi minal khubusi wal khaba'is. Sesungguhnya tempat membuang hajat ini, yakni tandas, didiami oleh syaitan. Jika salah seorang di antara kamu ingin memasuki tandas, maka ucapkanlah a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Maka sebelum nak masuk tandas, kita perlu minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan dengan membaca isti'azah. Tak hafal doa ni, baca je isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, masuklah tandas. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dengan jelas, rumah syaitan adalah tandas. Sesungguhnya, tandas itu didiami oleh syaitan. Syaitan suka tempat-tempat yang kotor seperti tandas. Jadi kita sebelum nak masuk tandas, hendaklah membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun disebut dalam hadis, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Biasa kita baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca isti'adzah ketika terdengar bunyi anjing menyalak dan juga bunyi keldai. Keldai dekat Malaysia ni tak ada lah. Jarang ada keldai dekat sawah Sunggala ni. Tak pernah ada pun. Kuda ada, keldai tak ada. Tuan-tuan, jadi kalau kita terdengar bunyi anjing menyalak, maka hendaklah kita baca isti'azah. Seperti mana yang disebut dalam hadis, iza sami'tum
siyahat dikati fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Kata Nabi, apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah, yakni berdoalah kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia melihat malaikat. Tuan-tuan, ayam berkokok, maka kita baca doa. Minta doa saja apa yang kita nak. Sebab apa? Sebab kata hadis ni, ayam itu melihat malaikat. Kita tak nampak, ayam nampak. Jangan kata ayam ni bising, memekak je. Dia nampak malaikat tu. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia memekak pula. Berkokok. Pukul 3, pukul 4 dia berkokok. Itu tandanya apa? Dia bukan dah bangun. Memang dah bangun. Tapi dia nampak malaikat. Tuan-tuan, bila dengar je ayam berkokok, maka bacalah doa. Kerana sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Dan kata Nabi, wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwazu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan. Dan apabila kamu mendengar bunyi keldai, maka mintalah perlindungan kepada Allah kerana dia telah melihat syaitan. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, apabila kalian mendengar ayam berkokok pada waktu malam, dan mintalah kepada Allah kurniaan Allah, berdoa kepada Allah kerana sesungguhnya dia melihat para malaikat. Dalam hadis yang lain, riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi kata, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil lail fata'awwazu billah fa innahunna yarayna ma la tarawna. Apabila kamu mendengar anjing menyalak, baru teringat, anjing menyalak, maka hendaklah kamu baca isti'azah. Sebab apa? Sebab anjing itu melihat syaitan. Anjing boleh nampak syaitan. Sebab tu dulu masa saya sekolah dulu, ini budak-budak dululah, engkau nak tengok hantu tak? Kita tukar mata dengan mata anjing. Ada pula macam itu. Budak-budak. Kau nak tengok hantu tak? Kita boleh tukar mata dengan mata anjing sebab anjing boleh tengok syaitan. Ha, betul lah budak tu cerita. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadisnya. Hadis ini juga hadis yang sahih. Tuan-tuan, jika kita mendengar anjing menyalak, maka kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia menyalak bukan sebab dia nampak kita, tak. Dia tak heran pun nampak tuan-tuan, tak heran pun. Kalau dia tengok tuan-tuan, dia menyalak, maksudnya ada sesuatu sebelah tu. Adalah sesuatu yang dia nampak dekat belakang ke, dekat sebelah ke, lebih kurang lah. Dia bukannya heran dekat tuan-tuan pun, dia tak menyalak dekat tuan-tuan, orang lain sebenarnya. Dekat sebelah tu yang kita tak nampak. Sebab Nabi sebut apa? Fa'innahunna yaraina ma la tarawna. Sesungguhnya anjing ini boleh nampak apa yang kau tak nampak. Jadi tuan-tuan, anjing ini bukan menyalak dekat tuan-tuan, jangan perasan. Dia tak heran pun. Dia sebenarnya menyalak apabila dia melihat syaitan, barulah dia menyalak. Maka bila terdengar anjing ini menyalak, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu antara ketika yang kita patut baca isti'azah. Kemudian bila lagi kita nak baca isti'azah? Antaranya ketika mana hendak tidur dan juga ketika merasa takut. Waktu nak tidur dan waktu nak takut. Nah, rasa takut tu kita baca isti'azah. Ada satu hadis daripada Amir bin Shu'aib, daripada ayahnya, diceritakan
Rasulullah mengajarkan mereka satu bacaan ketika merasa takut, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Jadi senang cerita dia apa? Bila kita rasa takut, kita baca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rasa takut sebelum nak tidur. Kita rasa takut sebelum nak tidur ni, maka kita bacalah isti'adzah. Itu antara tempat-tempat ataupun waktu yang sangat sesuai untuk kita baca isti'adzah menurut hadis Nabi. Jadi tuan-tuan, banyak-banyakkan baca isti'adzah. Kerana apa? Sebab kita tak nampak apa yang orang lain nampak. Terutamanya binatang-binatang ni, dia nampak benda lain, kita tak nampak apa yang dia nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu juga hadis yang Nabi ajarkan satu doa berkenaan dengan isti'adzah. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana min du'ai Rasulillah, antara doa Rasulullah yang Nabi selalu baca adalah doa hilangnya nikmat secara tiba-tiba. Yang ini disebut doa minta jauh daripada hilangnya nikmat secara tiba-tiba. Biasa kita dengar doa ni, bacaan dia, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada hilangnya nikmat-Mu. Hilang nikmat. Nikmat apa yang dimasukkan dekat sini? Antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kita berbuat baik. Maka Nabi minta perlindungan supaya Allah tak tarik nikmat Islam ni. Nabi minta perlindungan kepada Allah supaya Allah tak tarik nikmat iman ni. Sebab tu Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya nikmat-Mu. Nikmat apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian Nabi sebut, wa tahawuli afiyatik, hilangnya kesihatan yang engkau anugerahkan. Minta kepada Allah supaya Allah tak tarik nikmat sehat. Wa tahawuli afiyatik. Kita elok-elok sihat, kita minta pada Allah, ya Allah, janganlah kau tarik nikmat sihat. Sekarang ni macam-macam penyakit ada. Yang terbaru apa? Monyet. Cacar monyet. Masih belum tersebar secara meluas lagi di Malaysia. Alhamdulillah. Minta-minta tak tersebar. Minta pada Allah supaya penyakit itu tidak tersebar di Malaysia. Walaupun ada berita kata dah ada, tapi kita minta supaya tak kena ramai. Macam COVID dulu. Macam COVID dulu, mula-mula seorang dua orang je. Waktu tu kita relax lagi, tak apa lah, baru dua orang. Oh, baru 10 orang. Lama-lama dah 100, baru dia lockdown. Tuan-tuan, jadi kita minta kepada Allah supaya Allah tak tarik nikmat sihat. Budak-budak sekarang ada penyakit yang merebak sekarang. Apa dia? HFMD tu. Mulut, kaki, tangan. Kita minta pada Allah supaya anak-anak dan cucu kita tak kena penyakit tu. Kalau kena sakit tu, tuan-tuan, dia punya mulut mak, pecah mulut dia. Tak boleh nak makan. Dah nak makan budak ni. Dia tak sakit pun. Tak sakit tak tahulah, sebab orang besar tak rasa. Cakap senang lah. Orang yang dah besar ni dah tak rasa HFMD tu. Yang rasa budak-budak 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah. Dia orang yang banyak kena. Dia bila dia kena, dia ada ulcer dekat mulut, dia dah tak nak makan. Dia tak sakit, dia gatal je. Tapi yang masalahnya bila dia tak nak makan. Bila dia tak nak makan, dia tak nak minum, waktu tu kurang air pada badan dia, yang itu menyebabkan budak ni jadi tak sihat.
badan dia kurang air sebab dia tak nak minum, tak nak makan. Dia tak sakit pun. Ha, yang itu yang bahaya tu. Jadi kita minta pada Allah supaya apa? Allah tak tarik nikmat sihat ni. Dan kemudian Nabi sebut juga wa fuja'ati nikmatik, dan azabmu yang datang secara tiba-tiba. Ha, tengah duduk sihat dengan tengah seronok gembira ni, tiba-tiba datang tsunami, na'udzubillah. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah daripada azab yang turun secara tiba-tiba. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah. Cumanya dalam kitab ni hanya beberapa hadis saja yang dikongsikan oleh Imam An-Nawawi. Jadi tuan-tuan, selalu-selalulah baca isti'adzah. Isti'adzah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak apa yang ada di sebelah kanan kiri kita ni. Kadang-kadang ada, dia duduk elok je. Dia duduk tengok je kita sebelahnya, tapi kita tak tahu dia ada. Kan kalau dia muncul, barulah tuan-tuan pingsan. Tapi setakat ni tak pernah nampak lagi, alhamdulillah. Kalau dia nampak, ada yang boleh nampak tu, dia dah terkejut dah tu. Kalau kita nampak dia baru melompat sikit pun dah takut. Melompat tu apa? Pocong tu lah. Baru nampak balik masjid nampak pocong, itu pun dah takut. Itu jauh tu, kalau sebelah. Baca-bacalah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Syaitan yang direjam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Dan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nak kata apa tuan-tuan? Doa yang kita minta confirm makbul. Yang ini perkara pertama yang kita kena yakin. Semua permintaan doa kita kepada Allah, kita kena yakin 100% doa itu makbul. Cuma ada perbezaannya, bagaimana cara Allah menerima doa hamba-hambanya. Beza mengikut setiap orang. Ada doa yang Allah terima dan Allah bagi secara cash, on the spot, waktu itu juga. Yang pertama, ada tiga cara Allah makbulkan permintaan. Ada tiga cara Allah terima doa hamba dia. Pertama, macam saya sebut tadi, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau kurniakanlah aku rezeki yang luas, murah rezeki, ya Allah. Allah bagi dia cash dekat dunia. Itu jenis yang pertama. Dekat dunia lagi Allah dah bagi dia. Ini cara Allah menerima doa. Satu. Ada juga yang kedua, Allah terima doa dia dan Allah simpan untuknya di hari akhirat. Maksudnya apa? Doa dia makbul, tapi dia dapat dekat mana? Akhirat kelak. Dia tak dapat dekat dunia, dia dapat dekat akhirat. Tapi doa dia makbul tak? Makbul. Cuma tak dapat di dunia, dia dapat di akhirat. Ya Allah, aku nak rumah besar. Tiap-tiap hari doa, ya Allah, rumah besar, rumah besar. Tapi tak dapat-dapat dekat dunia. Tuan-tuan tunggu di hari akhirat kelak. Sebab apa? Doa tuan-tuan makbul. Cuma Allah tangguhkan dan bawa pada hari akhirat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan hamba tersebut daripada apa yang dia minta. Boleh jadi benda yang dia minta tu tak baik untuk dia, maka Allah tak bagi pada dia. Tuan-tuan, boleh jadi
apa yang kita minta itu tidak sesuai untuk kita, maka Allah tidak kurniakan, makbulkan doa itu. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak duit banyak, dalam bank ada berjuta-juta bilion, tapi tak makbul-makbul. Kenapa? Boleh jadi tidak baik untuk kita waktu tu. Mana tahu bila dah banyak duit dia jadi belagak contohnya, maka Allah tak makbulkan doa tu. Itu sebab dia. Jadi tiga cara Allah terima doa hamba dia. Dan Allah sebut dalam ayat Al-Quran, doalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan. Tuan-tuan, yang pertama kita kena yakin Allah makbulkan doa. Itu yang kita paling kena yakin, Allah makbulkan doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, timbul satu soalan, kenapa kita suruh berdoa sedangkan Allah dah takdirkan kita, kehidupan kita baik ataupun buruk Allah dah tetapkan dah, nak buat apa berdoa lagi? Soalannya, nak doa buat apa? Kan dah ditakdirkan, tak perlu doa dah lah, biar je lah. Betul tak jawapan tu? Jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab doa itu, tuan-tuan, doa itu mampu untuk mengubah takdir. Satu perkara yang kita perlu tahu, doa yang kita minta itu mampu untuk mengubah takdir kita. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sebut, inna du'a'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa bermanfaat terhadap apa yang telah diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Doa itu ada gunanya untuk apa yang telah berlaku dan apa yang belum berlaku. Maka hendaklah kamu berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Doa mampu mengubah takdir. Dalam satu hadis Nabi sebut, innar rajula la yuhramur rizqa bizanbi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa ad-du'a. Sesungguhnya seseorang itu boleh terhalang daripada rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Rezeki seseorang ni boleh jadi terhalang sebab apa? Sebab dosa-dosa dia. Dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali, hadis Nabi sebut, la yaruddul qadara illa du'a. Maksudnya apa? Doa mampu untuk mengubah takdir. Walaupun kita kata, ya kan dah takdir dah ditetapkan, baik buruk kita macam mana dah ada dah ni, nak buat apa berdoa? Tuan-tuan, kita perlu berdoa untuk mendapat takdir yang lebih baik. Untuk mendapat takdir yang lebih baik. Boleh jadi pada takdir asalnya kita dapat, contoh dalam peperiksaan SPM, pelajar ni dia dapat 5A asalnya takdir dia. Namun dengan usaha dia dan dia berdoa kepada Allah, maka Allah ubah takdir dia daripada 5 kepada 10A. Dengan syarat apa? Dia usaha dan juga doa. Doa disertai dengan usaha. Jadi tuan-tuan, dengan doa mampu untuk mengubah takdir. Sebab tu Nabi sebut, doa, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah teras bagi sesuatu ibadah. Asasnya doa. Jadi kita ni insan yang lemah, makhluk yang lemah, dan kita memang sentiasa mengharapkan kepada pencipta, yakni Allah.
Tuan-tuan, kita manusia ni lemah, tak ada apa. Kita ni kecil je dekat dunia. Dan kita memang sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Setiap masa, setiap waktu. Kita kena ada support, orang yang support dia. Kita tak kuat, tapi kita minta doa kepada Allah supaya Allah bantu. Jadi tuan-tuan, jangan putus berdoa. Sebab apa? Sebab doa itu mampu untuk mengubah takdir seseorang. Dia boleh dapat apa yang diinginkan disebabkan doa. Dia boleh ubah apa yang dia asalnya takdir dia, dia boleh ubah kepada yang lebih baik dengan berdoa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kerana doa itu mampu untuk mengubah takdir seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuasa doa ni kita jangan buat main. Kuasa doa jangan buat main-main. Jangan kita sia-siakan doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi sangat-sangat menganjurkan untuk kita memperbanyakkan doa bila-bila masa. Dan bila ketika mana kita memerlukan kepada Allah, cara dia apa? Kita berdoa. Kita nak berhubung, nak minta pertolongan kepada Allah, kita bukan boleh telefon, tak. Mana boleh WhatsApp. Cara dia apa? Nak hubung dengan Allah, doa. Itu cara kita berhubung dengan dia. Tapi kalau tuan-tuan tak telefon dengan berdoa tu kepada Allah, macam mana kita nak bagi tahu dia? Tuan-tuan, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan doa. Tuan-tuan tak boleh telefon. Telefon ni dengan orangnya. Dengan Allah bukan guna telefon, tapi gunakan doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW sebut, ada beberapa cara ataupun kaedah untuk kita mendapatkan doa yang mustajab. Ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan untuk mendapat doa yang mustajab. Pertama, saya kongsikan dulu beberapa hari ini. Yang satu, perkara yang kita perlu perhatikan dalam berdoa adalah hendaklah kita berdoa dengan penuh yakin. Penuh yakin dan berharap hanya kepada Allah. Itu nombor satu. Yang ini paling penting. Waktu berdoa, kita perlu yakin dan berharap hanya kepada Allah. Ini nombor satu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yakin kepada Allah dan Allah akan makbulkan doa. Yang itu yang paling penting, tuan-tuan. Sebab ada orang dia doa tapi dia tak yakin kepada Allah. Ada orang dia berdoa tapi dia tak yakin doa dia makbul. Ada orang dia berdoa tapi dia tak yakin apa yang dia minta tu dia dapat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minat pada seorang perempuan ni. Kau jodohkanlah aku dengan dia. Tapi kalau tak dapat pun tak apalah. Itu masalah dia. Dia dah minta. Tapi the last tu dia kata apa? Kalau tak dapat pun tak apalah, bagilah orang lain. Contoh dia. Dia nak jodoh dengan orang tu. Dia dah minta dengan Allah, ya Allah, jodohkanlah aku dengan dia. Tapi kalau tak dapat dia pun tak apalah. Nak buat macam mana? Dah tak ada jodoh. Doa dia macam tu. Dia nak ke tak nak sebenarnya? Dia tak yakin dengan doa dia. Yang itu masalah. Kita doa kena yakin. Ya Allah, aku nak 10A SPM. Tak nak kurang. Lebih tak apa. 10A. Tak nak kurang daripada 10. Mesti 10. Lebih lagi bagus. Jadi kita kena yakin dalam berdoa. Dan penuh harap kepada Allah. Dan yakin supaya Allah makbulkan doa tersebut. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana doa para Nabi dan Rasul.
bagaimana mereka berdoa dengan penuh harap dan yakin kepada Allah, Allah makbulkan. Contohnya doa Nabi Zakaria alaihi salam. Doa Nabi Zakaria, Nabi Zakaria penuh yakin dan harap hanya kepada Allah. Tak putus asa dia berdoa. Walaupun umur dia dah 80 tahun, 90 tahun, dia masih lagi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Kau kurniakanlah aku zuriat daripada zuriat aku sendiri. Tuan-tuan, disebabkan doa yakin zakat Nabi Zakaria ini, maka Nabi Zakaria alaihi salam dikurniakan anak pada umurnya 80 tahun. Anak dia siapa? Nabi Yahya alaihi salam. Bukan setakat anak biasa, anaknya juga adalah seorang nabi. Sepatutnya tuan-tuan, kalau manusia biasa, Nabi Zakaria ni kata apa? Dia kata isterinya mandul, dia pun dah tua, nak dapat anak ni mustahil. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan dia zuriat. Kalau ikut logik sains, orang yang mandul memang tak boleh mengandung. Itu logik sains. Mandul confirm tak boleh. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa, ya Allah, Kau kurniakanlah aku zuriat daripada zuriat hasil aku sendiri. Allah bagi dia Nabi Yahya alaihi salam sebagai anak. Umur dia dah berapa? 80 lebih, 80 tahun lebih. Yang mana waktu itu 80 tahun, tuan-tuan 80 tahun dah jadi apa? Dah tak ada, tak larat dah. Umur dah 80 tahun nak jaga baby. Agak-agak macam mana rupa dia? Tu tuan-tuan lah, tapi Nabi Zakaria steady. Sebab apa? Doa. Sebab tu Nabi sebut doa mampu untuk mengubah takdir. Kalau ikut logiknya, isterinya ni mandul, tapi Allah boleh ubah segala-galanya. Nabi Yunus alaihi salam, bagaimana dia diselamatkan daripada perut ikan Nun? Apa yang Nabi Yunus buat? Dia duduk je ke dalam perut ikan tu? Tak. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia selamat tak? Selamat Nabi Yunus ni. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus yakin Allah akan mustajabkan doa dia. Nabi Ayyub alaihi salam, dia ditimpa sakit yang teruk. Kalau ikut logik sains juga, tak ada harapan sembuh. Tapi Nabi Ayyub alaihi salam tak berhenti beribadah, tak berhenti berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berada dalam keadaan sakit. Inni masaniyadur. Aku berada dalam keadaan sakit ni, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nabi Ayub doa, tak putus asa dia doa. Kalau ikut logik sains dia, pergi doktor, doktor kata ini dah tak ada harapan dah ni. Sakit teruk sangat dah ni. Tapi dia tetap berdoa, akhirnya apa? Nabi Ayub sembuh. Sebab dia yakin Allah bagi. Dia yakin Allah akan makbulkan doa dia. Maka dia berharap kepada Allah dan dia yakin yang Allah akan makbulkan doa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Tips berdoa untuk dapat doa yang mustajab. Mestilah penuh yakin dan berharap hanya kepada Allah. Yakin dan kita percaya yang Allah akan makbulkan permintaan kita. Jadi tuan-tuan jangan pernah putus asa dalam berdoa. Walaupun dah 50 tahun, ustaz, saya minta tak dapat-dapat, teruskan doa. Teruskan doa. Boleh jadi tahun depan, yakin Allah makbulkan. Boleh jadi tahun akan datang. Kalau tak dapat di dunia, dapat di hari akhirat. Yang itu yang kita kena
yakin dan percaya kepada Allah. Jadi kalau kita nak doa kita makbul, yakin Allah makbulkan. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, 3, 4 dan 10 minggu depan. Banyak lagi ni cara-cara dia, tips berdoa ni banyak lagi. Saya bagi satu dulu. InsyaAllah kita cuba amalkan yang satu tu dulu. Semoga apa? Semoga doa kita Allah makbulkan yang pertama ni. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih lagi berada dalam tajuk doa. Saya akan kongsikan antara adab-adab berdoa dan larangan-larangan ketika berdoa. Ada orang dia melanggar pantang larang dalam berdoa, maka doa dia tidak makbul. Sebab apa? Sebab dia melanggar pantang larang. Doa pun ada pantang larang dia. Ada juga perkara yang kita kena buat dan ada perkara yang kita jangan buat waktu doa. Barulah doa kita akan makbul. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan saliha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.